Halo, kembali bersama saya Isan Genipo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk pelatihan back atau punggung dan latihan bicep variasi ke-9. Ada 3 gerakan untuk latihan back dan ada 1 gerakan untuk latihan bicep. Kita lakukan latihan otot punggung dan otot bicep variasi ke-9. Untuk latihan kali ini, ada 3 gerakan untuk latihan punggung. Pertama, elevated feet inverted row. Latihan ini melatih teres mayor dan teres minor Anda. Kedua, standing hard pull down cable machine one arm. Latihan ini melatih otot punggung, khususnya teres mayor dan teres minor Anda. Untuk latihan ketiga, one arm dumbbell row with plat. Latihan ini melatih otot latimus dorsi dan teres mayor pada otot punggung Anda. Untuk latihan bicep, ialah standing one arm dumbbell curl. Latihan ini melatih otot bicep, baik long head maupun short head Anda. Latihan punggung pertama, elevated feet inverted row. Latihan ini melatih teres mayor dan teres minor punggung Anda dengan bergelantungan setengah badan dengan kaki bertumpu pada bench dan menghadap ke atas dan kedua tangan memegang switch mesin. Tarik berat badan Anda dengan posisi punggung tetap lurus. Tarik nafas saat posisi tangan lurus dan hembuskan saat posisi tangan tertekuk. Lakukan 3 set dengan 20 repetisi per setnya. Latihan punggung kedua, standing lat pull down cable machine one arm. Latihan ini melatih otot-otot punggung, khususnya teres mayor dan teres minor Anda, dengan agak mencondongkan badan ke depan, namun dengan punggung tetap tegak, tidak membungkuk. Tarik stick kabel ke arah bawah hingga hampir menyentuh paha Anda. Hembuskan nafas saat stick kabel di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri setiap setnya. Latihan punggung ketiga, one arm dumbbell row with plat. Latihan ini melatih otot latimus dorsi dan teres mayor pada otot punggung Anda. Latihan ini lebih fokus pada setiap sisi punggung baik kiri dan kanan. Arahkan dumbbell ke arah samping perut, buanglah nafas pada saat dumbbell di atas dan usahakan punggung Anda tetap tegak. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bicep untuk variasi kali ini, standing one arm dumbbell curl. Latihan ini melatih otot bicep, baik long head maupun short head Anda. Seperti halnya dumbbell curl, namun kali ini mengangkatnya satu tangan hingga repetisi done atau repetisi selesai. Kemudian tangan satunya. Hembuskan nafas saat dumbbell berada di atas. Lakukan 8 hingga 12 repetisi, baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Terima kasih.